Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ihwan Rizonova. Dan di video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengaktifkan tema gelap pada aplikasi YouTube di Android. Tema gelap ini yang ada di aplikasi YouTube memang tersembunyi dan mungkin masih banyak di antara kalian yang belum tahu bagaimana cara mengaktifkan tema gelap di aplikasi YouTube. Jika dibuka dari browser dengan situs desktop, fitur ini memang sudah ada dan cukup mudah untuk mengaktifkan tema gelapnya. Sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. So, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian harus terlebih dahulu mengupdate aplikasi YouTube ke versi terbaru. Di sini saya menggunakan aplikasi YouTube versi terbaru ya guys. Jika kalian sudah update, langsung saja kalian buka aplikasi YouTube-nya. Nah, ini tampilan normalnya ya, warna putih seperti ini. Untuk kalian yang ingin mengubah temanya menjadi gelap, kalian klik logo atau foto channel kalian ya, yang ini. Kemudian, kalian pilih menu setelan. Di sini ada banyak menu ya, kalian pilih menu umum yang paling atas. Nah, di sini sudah ada menu pilihan tema gelap. Kalian bisa langsung saja mengaktifkannya dengan cara klik aja menu tema gelapnya. Kita klik. Secara otomatis, temanya akan berubah langsung berwarna gelap ya, atau hitam. Buat kalian, kalau mau balikin tema warna putih lagi, tinggal dinonaktifkan aja, klik aja di sini. Namun, apabila sudah kalian update aplikasi YouTube-nya ke versi yang terbaru, tetapi pilihan tema gelapnya belum ada, kalian bisa mencobanya atau melakukan cara yang ini ya, yaitu masuk ke menu setelan atau pengaturan. Kemudian, kalian pilih kelola aplikasi atau manajer aplikasi ya teman-teman. Kita klik menunya. Terus, kalian pilih aplikasi YouTube. Kalian lihat yang paling bawah ada 3 menu. Kalian pilih paksa henti. Jika Anda paksa henti suatu aplikasi, maka aplikasi tersebut kemungkinan tidak dapat bekerja normal. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu, kalian kembali lagi ke aplikasi YouTube atau buka lagi aplikasi YouTube-nya. Biasanya secara otomatis akan langsung ada menunya tema gelap. Kalian cek aja. Kita klik logo atau foto channelnya. Pilih menu setelan. Kemudian pilih menu umum. Tinggal kalian klik aja tema gelapnya. Setelah kalian klik, maka secara otomatis temanya akan berubah menjadi hitam ya teman-teman. Dan ini berfungsi untuk semua HP Android ya. Karena memang ini dari official dari aplikasinya, bukan dari aplikasi mood. Jadi ini tidak harus di root ya guys. Karena caranya hanya cukup diaktifkan saja dan aplikasinya bisa kalian download dari Play Store. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila menurut kalian bermanfaat, kalian bisa klik like atau share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ihwan Rizonova, sampai jumpa di video berikutnya.